pasukan pengibar bendera pusaka, Paskibraka memiliki peran yang sangat vital dalam mengibarkan bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus. Pasukan ini dipilih dari siswa-siswi terbaik di seluruh Indonesia dan melalui seleksi yang ketat pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Lantas apakah Paskibraka digaji? Berikut penjelasannya dikutip dari berbagai sumber. Anggota Paskibraka menerima gaji atau honor sebagai pengakuan atas dedikasi dan kerja keras mereka. Besaran gaji tersebut bervariasi, tergantung pada tingkatan, mulai dari kabupaten, provinsi, hingga nasional. Paskibraka tingkat kabupaten menerima gaji antara Rp500.000 hingga Rp1.500.000. Paskibraka tingkat provinsi menerima sekitar Rp1.5 juta. Mengacu pada honor yang diberikan oleh Provinsi Sulawesi Barat pada 2002 lalu. Paskibraka tingkat nasional menerima gaji antara 3 juta hingga 10 juta rupiah. Selain honor, anggota Paskibraka juga mendapatkan sertifikat sebagai pengakuan atas partisipasi dan dedikasi mereka. Sertifikat ini bisa sangat berguna untuk keperluan pendaftaran jenjang pendidikan berikutnya atau saat melamar pekerjaan sebagai bukti dari dedikasi, disiplin, dan prestasi yang telah dicapai. Untuk Paskibraka tingkat nasional, ada peluang untuk mendapatkan beasiswa pendidikan. Ini adalah untuk penghargaan tambahan yang diberikan kepada mereka yang telah menunjukkan dedikasinya dan kinerja yang luar biasa dalam tugas mereka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!